Pada hari ini, Selasa 26 Maret 2024, telah dilaksanakan rapat tingkat menteri tentang bantuan penanganan darurat kesehatan untuk Palestina dan Sudan yang dihadiri oleh yang terhormat Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, Perwakilan Kementerian Keuangan, Perwakilan Sekretariat Negara, Perwakilan Sekretaris Kabinet, Perwakilan Kemenkes, dan Perwakilan BPKP. Untuk bantuan, sudah kita sepakati bahwa pemerintah Republik Indonesia akan memberikan bantuan kepada Palestina dan juga Sudan yang nilainya masing-masing 1 juta US dollar. Dan untuk selanjutnya, dana nanti akan diperoleh melalui dana siap pakai, dana kedaruratan dari melalui BNPB, dan selanjutnya nanti akan disalurkan sesuai dengan apa yang telah diusulkan dari Ibu Menteri Luar Negeri. Untuk selanjutnya, karena itu saya mohon Bu Menteri bisa menjelaskan lebih rinci. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Menteri, rekan-rekan ini yang saya hormati. Menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menko, intinya adalah bahwa satu, pemerintah Indonesia menerima permintaan bantuan fokus di kesehatan, satu dari pemerintah Mesir, dari Kementerian Kesehatan Mesir, untuk menangani pengungsi Palestina yang berada di Mesir. Yang kedua adalah dari pemerintah Sudan untuk menangani masalah kesehatan di Sudan sebagai dampak dari masalah internal yang mereka hadapi sejak tahun lalu, konflik internal yang mereka hadapi sejak tahun lalu.